Tak perlu nunggu waktu lama, lihat jadwal peresmian Messi yang semakin dekat jadi pemain Barcelona. Semua pihak Barcelona dan pihak Messi memang akhir-akhir ini dikabarkan telah mulai menjalin kerjasama untuk menandatangani sang pemain, apalagi beberapa pemain Barca yang seolah-olah menyambut Lionel Messi untuk datang. Hal tersebut menjadi indikasi yang besar bahwa tim sangat membutuhkan Messi di musim depan. Ucapan Laporta adalah kepastian, kontrak 2 musim dengan gaji 23 juta euro per musim telah dilayangkan oleh Barca, dalam laporan manajing Barca sendiri seperti yang dikutip dari berbagai sumber terpercaya yang mengatakan. FC Barcelona telah membuat penawaran resmi kepada Leo Messi dengan kontrak hingga 2025 dengan gaji kotor sebesar 25 juta euro per tahun, klub meyakinkan bahwa dia akan menerima kontrak tersebut. Dari laporan itu kita sudah paham betul bahwa kedatangan Lionel Messi ke Barcelona bukan lagi savan jempol, mungkin Man City hanyalah opsi kedua namun jika Barcelona berani membereskan segala masalahnya dari mulai masalah finansial hingga gaji dari Leo. Kemungkinan besar Barca akan jauh lebih berpeluang untuk mendatangkan Messi, hal inilah yang menjadi indikasi yang besar bahwa kesepakatan sudah dimulai, namun pertanyaannya gini, bagaimana dengan jadwal datangnya Messi? Menurut ayah Leo yang merangkap sebagai agen, Messi berkemungkinan akan mengumumkan kepindahannya setelah semua pertandingan dari PSG usai. Bila kita menilik jadwal dari pertandingannya sendiri, PSG bisa mengakhiri laga kompetisi pada tanggal 6 Juni. Hal inilah waktu yang ideal di mana jika Messi pindah ke Barcelona pertengahan bulan Juni adalah solusi yang ideal. Akan tetapi jika ada klub yang bisa menggoyahkan hati Messi atau menciptakan penawaran yang alot, kemana La Pulga harus hengkang maka bisa dipastikan bahwa Lionel Messi akan pindah di awal Juli ataupun pertengahan Juli. Untuk saat ini opsi terbesar adalah Barcelona, Barca semakin besar memulangkan Leo dengan berbagai penawarannya dengan kata lain Barcelona bisa meresmikan Messi datang ke Catalan sekitar bulan Juni pertengahan ataupun akhir, Messi ke Barca hanya satu langkah lagi dan Barcelona bisa mengakhirinya lebih cepat dalam 3 minggu ke depan.